people. Perlu kita ketahui bahwa di Labuan Bajo terdapat 264 pulau kecil yang tersebar. Dan pastinya indah banget. Betul banget. Salah satu pulau yang bakal kita kunjungi kali ini adalah Pulau Kanawa. Wah, gue gak sabar banget nih mau mandi di Pulau Kanawa. So, ikutin kita terus ya. Happy people! Bagus banget Happy People. Dan Happy People lihat deh langsung ke air lautnya. Jernih. Bening banget, jernih banget. Keren dan banget. Dan dia ada dua warna Happy People, ada yang hijau dan ada yang biru. Gradasinya keren banget ya, Matt. Cakep banget, Matt. Kacau. Wah, gimana guys? Seru banget. Pokoknya sekarang ini kita lagi mau main-main paddleboard dulu Happy People. Guys, ikutin kita terus, jangan kemana-mana, tetap di Sarabidia Vacation. Agar lebih seru, kita bakal naik pedal dulu nih untuk menuju Pulau Kanawa. Pemandangannya super duper indah Happy People. Gradasi air lautnya ditambah suasana di sini benar-benar bikin healing banget. Bermain pedal seperti ini ternyata nggak mudah loh Happy People. Diperlukan keseimbangan agar kita tak jatuh pastinya. Let's go Happy People. Bentar lagi kita sampai nih. Wow, seru banget Happy People, gila. Ini lumayan jadi olahraga tapi benar-benar seru banget. Airnya jernih semua, pemandangannya bagus banget. Best banget, recommended buat kalian kalau mau Labuan Bajo ya. Kita masih mau menikmati keindahan alam di Pulau Kanawa. So, stay tune terus di Sarabidia Vacation. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Sesampainya di Pulau Kanawa, sekarang waktunya kita berenang nih Happy People. Pulau Kanawa ini terkenal dengan ikan-ikan cantiknya. So, ikutin keseruan kita terus ya. Saat pertama kali kita masuk ke perairan Kanawa, kita langsung disambut sama ikan-ikan cantik ini loh, Happy People. Pantes aja, Pulau Kanawa ini menjadi salah satu spot snorkeling favorit di Labuan Bajo. Lihat tuh, ikannya banyak banget. Berenang dapat menyegarkan pikiran, karena kita bisa mengekspresikan diri kita dengan bebas. Gak hanya ikan-ikannya yang cantik. Lihat tuh, terumbu karangnya juga bagus banget Happy People. Perasaan takjub, cemas, semua menjadi satu. Labuan Bajo emang gak pernah bohong kalau soal keindahan. Keindahan di bawah sini bener-bener bikin gue lupa di daratan Happy People. He's not you. Terima kasih ya ikan-ikan cantik. See you next time. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the... Setelah melihat keindahan bawah laut Kanawa, sekarang waktunya kita istirahat sambil menikmati view di sini. Bermain floating seperti ini bisa menemani liburan kalian kemanapun. Dijamin liburan kalian semakin berwarna deh. Walaupun terlihat sederhana, menikmati pemandangan di atas floaty seperti ini rasanya tenang banget loh Happy People. Bagus banget ya pemandangan dari sini. Kebahagiaan yang kita rasakan belum sempurna sebelum kita merasakan kebahagiaan yang timbul karena merasakan keindahan alam. Manusia tidak akan pernah menang dari alam, maka jangan melawannya, tetapi bersahabatlah dengannya.
doesn't end. Wash these muddy stains in my